Pemirsa, kita ke informasi BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua akan diguyur hujan dengan intensitas lebat selama sepekan ini. Setidaknya sampai sepekan ke depan, saat ini memang karena faktor dinamika atmosfer yang saya jelaskan tadi, hal ini menyebabkan adanya kemungkinan untuk terjadi hujan dengan intensitas lebat di hampir seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, kecuali Kalimantan bagian utara, Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan juga Papua. Sedangkan untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, intensitasnya hanya ringan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.